المسجد النبوي في عهد النبوه مسجد نبوي في كنابيا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه وآت الزكاه ولم يخش الا الله اتكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دي pinggiran kota dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah. Orang-orang Ansor berlomba-lomba menyambut kedatangan beliau. Semua dari mereka berharap mendapatkan kehormatan beliau menjadi tamu mereka. Di antara mereka ada yang memegang tali kekang untanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan kepada mereka, biarkan unta ini berjalan sendiri, karena sesungguhnya ia dibimbing. Maka Unta itu terus berjalan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah-rumah orang Ansor dan ladang-ladang mereka, sehingga sampai di satu tempat di mana terdapat rumah-rumah Bani Najjar. Disitulah ia berhenti, kemudian duduk, kemudian kembali berdiri dan berjalan tidak jauh. Kemudian ia kembali ke tempat semula. Ketika itu, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan dengan segera Abu Ayyub Al-Ansari datang menyambut beliau dan membawa kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Dan adalah rumahnya dekat dengan tempat itu. Maka orang Ansor datang mengundang beliau ke rumahnya. Beliau menanyakan di mana kendaraannya. Mereka menjawab sudah dibawa oleh Abu Ayyub. Maka beliau berkata, seorang ikut kendaraannya lalu beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal tanah tempat untanya berhenti kemarin. Mereka memberitahukan, tanah itu adalah milik dua orang anak yatim. Beliau lalu memanggil dan meminta keduanya menjual tanah itu. Namun keduanya justru menawarkan menghibahkan tanah itu kepada beliau. Namun beliau tidak mau kecuali dengan membeli. Tanah itu sebelumnya adalah tempat mengeringkan kurma. Di dalamnya terdapat beberapa batang kurma, dan di bagian lain terdapat kuburan-kuburan tua dan sedikit air yang keruh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkannya menjadi masjid. Para sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin berkumpul. Lalu mereka mengalirkan air dan memindahkan tulang belulang yang ada di kuburan itu serta menebang sisa-sisa batang kurma. Mereka mendatangkan tanah dan mengukur dengan petunjuk dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukuran bangunan dari utara ke selatan adalah 70 hasta dan dari timur ke barat adalah 60 hasta. Untuk fondasi para sahabat menggali lubang sedalam satu hasta. Di dalam lubang itu mereka menyusun batu-batu yang sesuai sampai mencapai permukaan tanah. Kemudian mereka meninggikan batu-batu itu sampai mencapai tiga hasta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun langsung bekerja bersama mereka. Beliau mengangkat batu di atas perutnya yang mulia. Melihat yang demikian, para sahabat saling berlomba membantunya dan berkata, Ya Rasulullah, cukup kami saja yang mengajakannya. Namun beliau tidak mau kecuali tetap ikut serta bekerja dengan mereka. Sebagian sahabat ingin membangun masjid dengan miniatur yang berbeda dan lebih bagus. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, cukuplah sebuah bangunan seperti bangunan Nabi Musa. Mereka lalu menyempurnakan dindingnya dengan adukan dari tanah setinggi lima hasta. Masjid mereka buat tiga pintu, satu pintu di sebelah timur, satu pintu di sebelah utara, dan satu pintu lagi di sebelah barat. Dan kiblat pada waktu itu adalah menghadap Baitul Maqdis di utara. Oleh sebab itu, mereka tidak membuat pintu dari arah utara. Ketika dinding-dinding selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat langsung sholat di masjid. Dan ketika cuaca sangat panas, mereka susun di dalamnya batang-batang kurma dan di atasnya mereka letakkan tikar dari pelepah kurma. Kemudian mereka tutup dengan daunnya. Dan di samping dinding sebelah selatan mereka buat atap tempat tinggal orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan untuk tamu-tamu yang datang ke kota Madinah tempat itu dikenal dengan as-suffah dan di sudut sebagian tenggara dibuat dua kamar untuk dua orang istri Nabi sallallahu alaihi Aisyah dan Saudah radhiyallahu anhuma sejak itu jadilah Masjid Nabawi jantung kota Madinah yang menjadi tujuan para sahabat untuk salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menerima ayat-ayat yang diturunkan kepadanya dan mendengarkan khutbah-khutbahnya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di tengah-tengah saf paling depan. Apalagi sejak itu jadilah Masjid Nabawi jantung kota Madinah yang menjadi tujuan para sahabat untuk sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima ayat-ayat yang diturunkan kepadanya dan mendengarkan khutbah-khutbahnya. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di tengah-tengah saf paling depan. Apabila merasa lelah, beliau bersandar kepada sebatang kurma di sampingnya. Dan pada waktu itu belum ada mimbar dan mihrab di Masjid Nabawi. Di luar waktu-waktu salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering duduk di masjid dan para sahabat duduk melingkar di sekelilingnya. Maka beliau berbicara dan mengajar mereka. Beliau juga sering duduk-duduk bersama ahlu sufah dan menghibur mereka pada sebagian malam. Kadang-kala -kadang beliau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan pada waktu yang sama, Masjid juga menjadi pusat pembangunan masyarakat baru. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur urusan urusan kaum Muslimin. Dan tatkala orang-orang Yahudi menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslimin, mulailah sebagian mereka mencemooh kiblat kaum Muslimin. Mereka berkata, kalau seandainya kami bukan dalam kebenaran, tentu kiblat kalian bukan ke baitul Maqdis Mendengar ejekan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah dan sesak dadanya. Beliau selalu memandang ke langit Menunggu-nunggu perintah Allah Dan Pada pertengahan bulan Rajab Tahun kedua Hijriah Wahyu turun Dalam ayat-ayat mulia berikut ini Qad nara taqalluba wajhika fis sama Falanualliyannaka qiblatan taraldaha Fawalli wajhaka syatral masjidil haram Wahaythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah kami sering melihat mukamu menengadah ke langit Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram Dan di mana saja kamu berada Palingkanlah mukamu ke arahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bergembira ria dan mereka segera merubah kondisi masjid. Mereka menutup pintu arah selatan dan membuat pintu baru di dinding sebelah utara. Mereka juga memindahkan dua baris tiang masjid berikut atapnya ke bagian selatan. Sedangkan yang lain mereka tinggalkan untuk ahlu sufa. Mereka lalu pindah ke situ. Lima tahun berlalu, sedang populasi umat Islam terus bertambah sehingga masjid menjadi sempit. Maka mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam. Sedang di dekat masjid ada tanah kosong. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada orang yang membelinya balasan surga dan Uthman bin Affan pun segera membelinya. Sedangkan kaum muslimin bersemangat memperluas masjid kembali mereka dari perang Khaybar. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar yang diletakkan di bagian selatan. Dan tatkala beliau sedang berkhutbah di atasnya, para sahabat mendengarkan tangisan kesedihan yang kuat dari pokok kurma yang biasa dipakai beliau bersandar ketika khutbah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun dari mimbar dan memeluk serta membelainya sampai ia diam. Mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai empat tangga dan biasanya beliau berdiri di atas tangga kedua dan duduk di antara dua khutbah di atas tangga ketiga. Samping mimbar terbentang hamparan masjid Nabawi sampai ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan Raudhah Taman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai satu taman dari taman-taman surga. Raudhatun min Riyadil Jannah. Kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki agar dapat menziarahinya dan memberikan salat yang khusyuk di dalamnya berulang-ulang kali. Semoga Allah memberi kita petunjuk untuk mengikuti sunnahnya. Selawat dan salam semoga berlimpah kepada Rasulullah serta kepada keluarga dan para sahabat. Amin.